Berikut kami sajikan hasil pertandingan ganda Indonesia di round 16 Korea Open 2024. Ganda putra Leo Rolihkarnando yang berpasangan dengan Bagas Maulana berhasil maju ke perempat final setelah mengalahkan ganda Malaysia Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin Tan Wei Kiong dengan skor 21-17 dan 21-11. Sementara ganda campuran Rehan Novel Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati dikalahkan pemain tuan rumah Kim Won Ho Jeong Naeun dengan skor 19-21, 21-10, dan 23-21. Ganda putra lainnya Muhammad Sokipul Fikri, Daniel Martin berhasil maju ke quarter final setelah mengalahkan ganda Taiwan Li Fangji dan Li Fangchen dengan skor 21-19, 15-21, dan 21-16. Terima kasih atas like dan subscribe-nya.